Halo temen nongkrong, welcome back to Fuji Sicilia. Kita hari ini lagi di Kamaja Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ngapain? Kita mau makan ramen. Ini ada satu tempat yang lagi hits banget buat ngeramen. Tempat ini buka setiap hari mulai dari Senin sampai Minggu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, teman-teman mau tahu menunya seperti apa dan seperti apa suasana di dalam sana? Teman-teman ikutin kita terus ya. Stay tune! Roji Ramen, ini tempat makan makanan Jepang yang lagi hits banget ya. Sering banget lewat di medsos yang kita ikutin, di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi kita penasaran, pengen deh coba. Akhirnya kesampaian juga. Roji Ramen ini sendiri ada beberapa cabang ya teman-teman. Yang kali ini kita datengin adalah Roji Ramen yang ada di Kamaja. Roji itu sendiri artinya gang atau lorong yang ada di petokohan-petokohan yang ada di Jepang. Nah, konsep inilah yang mereka ambil untuk menjadi interior dan konsep dari restoran ini. Jadi, kalian bisa lihat sendiri kan, ini tuh kayak kios-kios kiri kanan, kemudian di tengahnya itu ada lorong. Kios-kiosnya itu sendiri adalah sitting area ya teman-teman. Jadi emang seru banget sih masuk ke sini, berasa lagi di Jepang. Dekorasi di sini seperti teman-teman lihat syarat banget dengan kejepang-jepangan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau foto-foto, Instagramable ya tempatnya. Tentunya karena tempatnya ini cukup ramai, buat teman-teman yang mau foto-foto sih kita suggest mungkin cari jam-jam yang gak hektik ya, jadi bisa dapetin spot-spot yang sepi, jadi gak terlalu ramai. Tempatnya ini gak terlalu luas ya, kapasitasnya paling sekitar 100 orang, mungkin juga gak sampai. Yang pasti lagi, kalau datang ke sini, jangan pas udah lapar banget. Kenapa? Karena cukup antri ya. Waktu itu kita datang sekitar pukul 11 dan itu lumayan sih, udah ada 10 antrian gitu. Memang gak tahu lama ya antrinya, paling sekitar setengah jam. Tapi tetap aja kalau udah lapar kan berasa ya. Oh ya, di sini juga banyak kaca mesin kayak gini, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bawa anak-anak, kids friendly juga ya, karena mereka juga bisa main kaca mesin ini dan dapat souvenir-souvenir lucu. Nah, sekarang mengenai menu dan makanannya. Nanti kita ada taruh full menu di video ini. Kalau teman-teman perlu, teman-teman tinggal pause ya dan bisa lihat satu-satu kalau kecepetan nih. Makanan di sini menunya nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu mahal juga. Jadi kayak ramen gitu, kita bisa makan dengan harga mulai dari 30.000. Makanannya dimasak fresh di kitchennya. Kitchennya ini juga tipe-tipe open kitchen gini. Kita bisa melihat mereka memasak dan meracik bumbu-bumbu. Tapi sayangnya ini semi open kitchen ya, jadi nggak bisa juga kelihatan terlalu banyak sih. Overall makanannya enak. Nanti habis ini kita review makanannya di belakang ya. Teman-teman stay tune terus. Dan setelah ini juga kita kasih tuh yang tadi aku janjiin, menu-menu dari Roji Ramen.
ini dia penampakan dari ramennya Roji. Teman-teman, aku mau kasih tahu deh. Jadi kalau yang di menu itu, satu Roji ramen ini sudah termasuk Ajitama, Nowari, dan mie lurus original. Nah, yang ini adalah main course paling murah dari Roji ramen, yaitu Tori Chasudon, harganya hanya Rp20.000 dan dagingnya ini banyak berlimpah ya. Sausnya juga lumayan loh banyak. Nah, ini juga salah satu best seller teman-teman. Ini masuknya ke cemilan gitu ya, yaitu Roji Karage, harganya Rp28.000. Selain itu, kita juga pesen teh ocha dingin dan lemon tea. Nah, ochanya ini refill ya, teman-teman. Nah, sekarang kita review rasanya. Jadi seperti tadi aku bilang, ini Roji ramen itu satu porsi sudah termasuk topping telur dan norinya itu. Tapi karena kita nggak tahu, jadi kita pesen another topping gitu, teman-teman, dan dapatnya jadi banyak ya. Telurnya aja jadi dapat 3 gitu, 3 potong. Kebetulan kita pilihnya mie yang lurus ya. Mie-nya ini rasanya pas, gak terlalu mateng gitu ya. Kematangannya tuh pas. Terus kuahnya juga oke banget ya. Dia tuh gak terlalu enek atau mateh, tapi tetap gurih banget gitu. Pokoknya very recommended. Dengan harga yang affordable ini oke banget. Kalau teman-teman mau makan selain ramen, menu yang ini recommended. Jadi ini basically cuman rice bowl gitu, nasi, di atasnya ada topping ayam. Tapi karena sausnya itu enak, manisnya pas, ada gurihnya juga pas, kayak saus-saus biasanya Jepang gitu. Jadi rasa nasinya tuh enak, ayamnya juga empuk, terus kita tambahin rumput laut flek gitu, jadi crunchy-crunchy gitu. Ini pas banget buat kamu yang mau menu nasi. Recommended, cuma Rp20.000 loh. Kalau karagenya ini besar-besar banget teman-teman, enak. Cuman tepungnya menurut kita agak sedikit keras. Oke teman nongkrong, sekian video dari kita. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau datang ke Roji Ramen. Yuk cobain, karena ternyata menunya tuh enak dan harganya pun masih terjangkau ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa terus support Fuji Sicilia dengan cara subscribe, comment, juga share. Thank you for watching. Bye-bye.